kesuksesan loh. Kalau orang Jawa kan banyak banget sih kayak simbolik-simboliknya. Nah, ini mudah-mudahan kalau di Jawa ini kita sukses. Amin. Kita mendapatkan berkah dan teman-teman yang sini juga ada. Amin. Oke, kalau gitu boleh kita juga kita. Yes, kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Oke, kalau gitu Aruni dan Kak Luna boleh sama-sama pegang ininya, pisaunya nih, untuk potong tumpeng. Yes. Ya. Untuk aku, untuk aku, jangan untuk aku, untuk siapa? Untuk seluruh tim, aku perwakilan dari tim Luna Habit ya. Karena ini tumpeng ini adalah salah satu perayaan nih, 3 tahunnya Luna Habit dalam dunia fashion Indonesia. Ayo silakan. Budi, Budi, Gira, Markus, Gita, mana Gita? Ada siapa lagi kak? Putri, ada Vira, ada Markus, ada Gita, Gita. Siapa lagi? Ini tim yang mudah bekerja, giat keras, yang sering kena omel saya. Kadang saya main di sini juga. Kadang, tapi tetap bekerja dengan keras. Hari ini 3 tahun, thank you banget buat semuanya, Markus, Putri, lalu lagi. Mudah-mudahan tambah cabang lagi ya. Amin. Oke. Berarti ini tumpengnya dikhususkan oleh Kak Luna untuk para tim dari Luna Habit yang udah kerja keras sedemikian rupa sampai akhirnya eksistensi Luna Habit ini bisa bertahan sampai 3 tahun. Dan kita pastinya doain dong. Gak cuma 3 tahun, insya Allah 30, 50, 60 tahun di dalam Luna Habit Indonesia. Dan yang jelas pasti yang pertama kan di Jogja ya Pak ya. Dan ya, akan mengatakan diri sama. Oke, okay, ini simbolik ya. Kita mau buka dulu Siapa kalau gitu berarti kita kurang lebih store ini akan dibuka boleh lihat ya boleh lihat.